Shalom, anak-anak muda. Betani, Salatiga. Tetap semangat, sukacita, karena kita tahu anugerah Tuhan selalu mengalir dalam hidup kita. Amin. Kita perlu kekuatan yang daripada Tuhan. Kita enggak bisa cukup hanya kekuatan biasa hari-hari ini. Siapapun semuanya, orang-orang hebat, orang-orang kuat, hari-hari sedang mengalami kolaps semuanya. Enggak ada lagi yang bisa dijadikan andalan selain daripada Tuhan itu sendiri. Saya mau ajak anak-anak muda Betani, kamu harus belajar mengandalkan Tuhan lebih daripada mengandalkan yang lain. Shalom. Kembali lagi kita dalam FA. Dalam FA ini mari kita sama-sama memuji menyembah Tuhan, sharing firman Tuhan, dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah FA ini berguna untuk pribadi kita dan juga untuk membangun rohani kita supaya Amin. Kita bisa lebih lagi hidup dalam keadaan yang sekarang ini bisa kuat. Amin. Mari sebelum kita berdoa dulu, Ibu Yuni kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk siang hari ini. Kami mau bersekutu dengan keluarga kami. Kami mau bersekutu dengan Engkau, Tuhan Yesus. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang sempurna. Di tengah situasi seperti ini, kami merasakan bahwa penyertaan Tuhan sempurna. Kami bersyukur kasih-Mu sempurna, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Kami akan masuk dalam hadirat-Mu. Kami akan menerima kasih-Mu. Kami akan menerima firman-Mu. Terima kasih, Bapa. Terima kasih untuk Roh Kudus yang memimpin kami dalam kehidupan kami, dalam FA kami. Terima kasih, Tuhan Yesus. Kami percaya dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Ya, sebelumnya kita akan belajar satu lagu, lagu dari Biji Bosik. Ya, lagu ini bercerita tentang Hosea 1 ayat 8. Oke, yuk. Sudah siap semua KPL-nya? Sudah. Ngepek saudara, baru soalnya. Oh,
ada di dalam perlindungan. Kami tenang ada di dalam naungan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Walau seribu rebah di sisi thank you.
tidak ada nama lain dalam hidup kami yang terutama dan yang pertama, hanya nama Yesus Tuhan, Allah yang kami cintai, Allah yang kami kasihi sepanjang hidup kami, karena Engkau terlebih dahulu mencintai kami, Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Tidak ada kata yang lebih indah selain kami bilang terima kasih, selain kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan Yesus, karena Engkau begitu sayang, begitu kasih kepada kami. Hanya satu yang bisa kami lakukan, kami memuji, kami menyembah-Mu sebagai yang terutama dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih untuk Kau selalu memimpin kami. Akan belajar akan firman. Kami tetap percaya Roh yang kudus itu menuntun kami. Hadirat-Mu terus menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan belajar firman dan Engkau menyertai kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami ucap syukur. Kita mau baca di dalam Golden News tanggal 23 hari Kamis hari ini. Ya. Siapa yang membaca? Kakak baca ya. Enggak, Mas Pur dulu. Nah, ini dulu aja nanti Mas Purnya penutup. Semua aneh. Nah. Yang merah dulu. Jadi ayat materi ini diambil dari Ulangan 6 ayat 5 sampai 7 yang berbunyi, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ya, ajaran, ajarkan. Jadi judulnya ajarkan kepada keturunan. Nah, awal aja, Pak. Awal. Ini sama ini. Ya. Jadi kehidupan kita ini dipanggil bukan hanya untuk kepentingan diri kita, namun juga menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan ketika kita berumah tangga atau hidup dalam sebuah keluarga, kita punya tanggung jawab yang besar bukan hanya untuk pasangan kita, namun juga anak-anak atau keturunan kita. Ayat di atas sangat jelas supaya kita melakukan hal itu bagi keluarga kita. Kita bisa belajar dari tiga hal dari ayat di atas, yaitu yang pertama itu adalah mengasihi Tuhan. Ayat di atas memerintahkan kita supaya kita mengasihi Tuhan. Bahkan ditegaskan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ini menandakan dengan apa yang kita punya dan seluruh kekuatan hidup kita. Oleh sebab itu, mengasihi Tuhan bukan hanya sekedarnya atau ketika mengasihinya, namun dengan segenap kehidupan kita, ajak keturunan kita juga mengasihi Tuhan. Yang kedua yaitu hidup dalam firman. Setelah kita diminta mengasihi Tuhan, Tuhan juga ingatkan kita supaya kita dapat hidup dalam firman. Tuhan meminta kita, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Ini artinya kita harus dengan seksama memperhatikan apa yang menjadi kehendak dan perintahnya, bahkan menjadi pribadi dan keluarga yang bertumbuh dengan kebenaran firman supaya kita tidak diombang-ambingkan dengan hal-hal duniawi. Yang ketiga, yaitu lakukan pendampingan. Pendampingan menjadi hal yang penting dilakukan khususnya dalam mendidik anak-anak. Ayat di atas mengingatkan supaya kita sebagai orang tua untuk mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun.
Ini butuh waktu yang terus menerus. Amin. Udah. Ya. Ada yang tanya? Gak ada. Ini jadi khususnya untuk saat-saat ini di mana kita semua, ya kakak, ibu, awa, merasakan suatu keadaan yang secara daging tidak baik, secara daging membuat kita cemas, membuat kita was-was, bahkan membuat kita sedih lihat keadaan, nggak tahu kapan akan keadaan ini akan berakhir. Ketika kita membaca ini, biarlah kita sadar bahwa fokus kita itu sebenarnya bukan pada masalah. Fokus kita itu, firman Tuhan katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Ya, jadi tubuh, jiwa, dan roh kita, firman Tuhan katakan, ayo kasih Tuhan Allahmu apapun yang terjadi. Amin. Dengan segalanya. Jadi ketika kita lihat keadaan yang gak baik, kita tetap megang sama Tuhan. Tuhan, aku percaya sama Tuhan. Ketika kita lihat keadaan gak menentu, mungkin gak tahu kapan sampai kapan, tetap kita percaya sama Tuhan bahwa Tuhan itu pengharapan yang baik. Ya. Kita tadi udah nyanyi banyak hal, jalanmu tak terselami, tapi satu hal yang aku percaya bahwa Tuhan pasti menyertai kita. Ya. Terus ada lagu dari BG Worship tadi juga, refnya dikatakan bahwa ku menyembahmu kau lah yang terutama. Jadi di atas semuanya kita harus menempatkan Tuhan sebagai tempat yang utama. Ketika kita lihat TV ada berita corona yang gak semakin baik, hati kita gimana? Was-was apa tetap percaya sama Tuhan? Nah, itu harus kita terus fight ya. Kita perlu, makanya dikatakan bahwa sini hidup dalam firman itu perlu. Jadi ketika kita baca firman tiap hari, ya kita sama-sama tiap hari baca apa? Mazmur apa? Mazmur 91. Itu jadi kekuatan buat kita. Jadi kalau apa? Ada suara enggak baik, oh hati-hati, jangan keluar, bahaya gini. Ya, kita harus patuhi, cuman kita enggak usah was-was, tapi kita pegang firman Tuhan. Bahwa Tuhan itu kekuatan kita. Ketika kita menempel sama Tuhan, Tuhan itu adalah kekuatan kita. Mazmur 91 nanti kita baca sama-sama ya. Mazmur 91. Ya. Saya kira itu aja. Jadi Sasa, Awa, Ibu, saya sendiri, yuk dalam aktivitas terus jadikan Tuhan yang terutama. Bukan masalah yang terutama, bukan keadaan yang gak baik itu yang terutama, bukan mungkin berita-berita yang buruk itu yang terutama buat kita, tapi jadikan Tuhan yang terutama dalam hidup kita. Ya, tetap sukacita, tetap semangat, dan tetap bagikan apa yang kita punya ini, bagikan ke teman-teman. Kok kayak gini? Apa? Iya. Mungkin Sasa ada sesuatu. Mau sampaikan sharing apa tentang keadaan ini yang membangun itu apa? Ketika kita baca Mazmur 91, biar rasanya dikuatkan lagi gitu ya. Jadi kalau sedih itu jadi enggak sedih gitu. Jadi wah, ada Tuhan, masih ada Tuhan, masih ada harapan gitu ya. Jadi enggak cemas. Nah, itu harus itu. Jadi ya kuncinya satu, tetap pegang Tuhan dan tetap apa? Jalankan perintah Tuhan, kan suruh baca firman Tuhan. Itu kan disitu katakan bahwa ketika kita duduk, ketika kita berjalan, ketika kita bangun, ketika kita tidur, itu maksudnya kan semua aspek kita, dari pagi kita bangun sampai mau bubuk tidur lagi, itu harus pegang firman, harus bawa firman dimanapun kita berada. Ya, oke. Awal kan mungkin cemas, kok keadaan seperti ini, itu apa yang ingin Awal sampaikan? Ya, Tuhan bilang tetap tenang. Di dalam badai kita tetap tenang, karena pengemudi kapal kita Tuhan Yesus. Amin. Jadi kalau Tuhan Yesus. Kalau kapalnya oleng, badainya datang, tapi nahkodanya tetap Tuhan Yesus. Jadi kita tetap tenang. Amin. Amin. Tetap, apa lagunya tadi yang Jeffrey bilang itu?
aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ya, itu yang jadi kekuatan kita semua. Walau di tengah badai, Tuhan Yesus bersama kita. Kepak sayapnya menaungi kita. Jadi kita tetap tenang. Amin. Ya, baca Mazmur 91. Ya, kita akan deklarasikan ya iman kita ya. Baca dengan semangat. Semangat dengan segenap hati. Karena firman Tuhan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan kekuatan kita. Kita mau baca Mazmur 91 ini untuk deklarasikan bahwa inilah firman Tuhan yang sungguh-sungguh hidup. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Nah, kita ucapkan dengan keras supaya kita dengar dan timbul iman itu. Oke, siap semua? Ya. Yuk. 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kapasnya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Yuk, mari kita berdoa, tapi sebelumnya mari kita doa Bapa kami. Ya. 2, 3. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan untuk saat ini kami boleh bersekutu, kami boleh menyembah, memujimu, kami boleh mendengarkan firmanmu dan kami dikuatkan Tuhan. Amin. Roh kami dikuatkan. Amin. Dan kami mau terus membawa yang baik ini ya, kami bawa kemanapun kami berada. Yesus. Tuhan, terima kasih untuk segala yang terjadi pada keluarga kami dan bangsa kami, bahkan dunia ini. Tuhan, terima kasih untuk segala yang terjadi, baik yang baik, baik yang buruk. Kami yakin dan percaya penyertaan Tuhan senantiasa pada kami, dan ini dalam kontrol Tuhan. Amin. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Amin. Setiap kami ya, Tuhan Yesus. Tidak pernah melewatkan kami sedetikpun. Tuhan akan menolong kami tepat pada waktunya. Amin. Terima kasih Tuhan, yang berdoa untuk setiap keluarga-keluarga dimanapun berada, di tempat mereka masing-masing berada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, yang lemah Engkau kuatkan. Amin. Yang sedang sakit Engkau beri kesembuhan. Amin. Yang sedang galau Tuhan Engkau hiburkan Tuhan. Ya, Tuhan. Terima kasih Tuhan, semuanya yang terbaik Engkau sudah sediakan pada setiap kami masing-masing. Pada setiap Yesus. Orang-orang yang percaya kepadamu, bahkan pada setiap Yesus. Orang yang hanya mengandalkan Engkau, Tuhan pasti sertai dan Tuhan pasti jagai sampai pada akhirnya. Ya, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk saat ini kami boleh
melakukan ibadah, dan kami serahkan waktu-waktu selanjutnya dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau turut bekerja dalam setiap kegiatan kami. Apapun yang kami kerjakan, kami yakin dan percaya Engkau buat berhasil. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah kami pada saat ini. Haleluya. Amin. Oke, selamat jumpa. Tuhan berkati. Terima kasih.